Seorang ibu hamil yang pura-pura ingin membeli semua ayam. Ketika sedang disiapkan pesanannya, ibu itu jalan kaki pergi ke apotik di sebelah outlet. Kemudian kembali lagi dan mengatakan kalau uangnya kurang untuk menebus obat yang dibelinya. Lalu ibu hamil itu meminjam uang dengan total 165.000 ke karyawan ABA. Dengan alasan nanti akan diganti karena harus ambil uang di ATM, sekalian untuk bayar ayamnya. Ditunggu sampai 2 jam lebih, ibu hamil itu nggak muncul, sampai saat ini. Apotek terus kurang. Nah, itu.